meringankan beban para warga miskin dan tidak mampu di Desa Lampoko, Campalagian, Kabupaten Polman. Kanit Panmor Polres Polman Bribka Lakise menyalurkan bantuan yang terkumpul dari para anggota Patmor Polres Polman. Kali ini warga menerima santunan dan bantuan berupa paket sembako. Bribka Lakise mengatakan bantuan kali ini disalurkan kepada warga atas nama Kindo Asim 80 tahun yang tinggal di Desa Lampoko yang hidup serba kekurangan. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya, Kindo Asim harus bekerja di usianya yang sudah senja dengan memungut buah kelapa dan sabuk kelapa dari kebun masyarakat. Menurut Bribka Lakise, dengan semangat berbuat dan bermanfaat, kegiatan bakti sosial ini akan terus dilanjutkan. Dari Sulawesi Barat, Bribka Lakise, Tribrata TV, salam Tribrata.